saya akan ini apa? Mengkepoin, mengkepoin. Bagaimana caranya membuat surabi hanet? Surabi di Pangandaran sangat banyak ya. Surabi, tuan-tuan surabi banyak. Dan ini masakan apa? Makanan khas dan juga bisa dijadikan kuliner favorit juga. Karena dalam pembuatannya unik gitu kan, uniknya gini. Atasnya putih ya, bawahnya hitam gitu. Bisa tadi kebetulan sepulang dari Ciputan ya, di daerah Citakarya, mampir di salah satu tukang surabi. Jadi posisinya enak, kecil, depannya pesawahan, dan sekarang kondisi apa pesawahannya, padinya sedang hijau-hijaunya gitu, indah. Sambil makan surabi dengan gorengan, terus sambil lihat pemandangan yang indah. Dan juga khusus untuk wisatawan perlu mencoba juga ini ya, perlu mencoba makan surabi asli Pangandaran. Rasanya enak. Apalagi kalau kalau yang panas, yang baru nuang dari itu apa, dari pembuat, dari tungkunya itu. Dan di sini ada si bibinya juga ngasih tahu bahan-bahannya untuk membuat surabi itu apa aja. Nanti sahabat-sahabat bisa cek di ini ya, di videonya gitu, bahannya apa aja, terus yang diperlukan apa, terus supaya tidak ini harus berapa lama apa memasak di tungkunya gitu kan, biar surabinya bagus gitu kan. Begitu juga di sini kayaknya itu udah lama gitu kan, udah lama menjual surabi ini. Dan tadi juga dilihat banyak-banyak pengunjung di situ kan, banyak pengunjung yang beli, terus yang hobi mancing juga kan, mancing di situ kan dekat sungai itu kan, dekat sungai. Jadi mancing sambil makan surabi hanet. Kalau biasanya surabi hanet, surabi ini. Tapi bukan surabi manis ya, surabi biasa di sini, surabi biasa. Di sana tadi surabinya surabi, terus sama gorengan, terus kasih sambal kacang seperti itu, bumbu kacang seperti itu, enak loh. Kalau lo penasaran ya datang aja deh, banyak lah di Pangandaran. Tadi kan posisinya di Parigi, terus yang di Pangandaran objek wisata juga ada tuh, yang di Jalan Kidang Pananjung. Itu malah itu kaitannya udah sejak dulu gitu kan, udah paling mungkin paling lama lah yang ada di Desa Pananjung itu Jalan Kidang Pananjung situ. Terus yang di sini juga ada nih, yang di apa, yang di jalan dekat jalan raya itu di Karangtirta, itu yang mau ke objek wisata Karangtirta, ada di situ surabi cantik apalagi itu namanya. Dan kalau belum nyoba pasti penasaran itu, enak nggak sih? Oke, kalau gitu kita lihat aja nih videonya ya. Selamat menikmati. Oke, jangan lupa nih, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos, nih lokasinya nih tempat pesawahan. Kebetulan pas kesitu paginya lagi hijau-hijaunya gitu kan, asik pokoknya. Sambil makan surabi sambil lihat keindahan pesawahan. Oke yuk, coba yuk. Halo sobat, kali ini saya sedang berada di ini dusun apa namanya? Cijalu. Dusun Cijalu, tepatnya di pinggir jalan ya. Di ini apa? Sedang buat surabi. Surabi. Nih, tanamnya Mina. Ibu Irah. Ibu Irah surabi, Ibu Irah. Nih, tos berapa lama nih dia, Mi? 4 tahun. 4 tahun itu nah. Ini 4 tahun. Oke, ya. Adonan surabinya. Yuk kita tanya yuk bahannya apa aja sih. Mi, itu bahan-bahannya apa aja Mi? Bahan-bahan buat surabi.
tepung beras, terus tepung beras sama kelapa, sama garam. Sehari bisa berapa? Sehari habis berapa adonan? Kadang-kadang 3 adonan. Sekali adonan berapa kilo? 3 kilo. 3 kilo ya. Bakar. Panas turup. Itu asap kurma. Beira di sini banyak juga yang membeli gitu. Bukan kalau mau pagi pagi berangkat kerja, kerja mampir beli surabi, terus gorengan sama itu apa? Kalau bahasa Sundanya luput gitu kan. Kenyang, gua juga surabinya juga kan. Boleh coba nanti kan kalau mau wisatawan yang mau ke daerah-daerah Situmang atau ke objek destinasi wisata yang ada di daerah Parigi, di sini aja bisa mampir. Enak asik tempatnya di sawah. Ini matangnya berapa menit? Enggak lama, 1 menit juga. 1 menit udah matang ya? Asal panas ya, apa? Tutupnya atau di ya? Enggak kena panas. Menit asap. Ini dikasih adonan lagi kalau sudah matang tuh. Tuh, tutupnya dipanasin. Ini udah matang. Komet asap atau mau coplok artinya kaitan. Gorengan tempe.